teman-teman. Hari ini kami mau ajak teman-teman jalan-jalan di Kota Kalianda. Kota Kalianda adalah ibu kota dari Kabupaten Lampung Selatan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Lampung Selatan. Kota Kalianda ini berada di bawah kaki Gunung Rajabasa. Posisi Kota Kalianda yang berada di tepi pantai membuat Kota Kalianda ini memiliki banyak objek wisata pantai yang sangat indah dan menarik. Selain pantai, di Kota Kalianda ini juga terdapat pemandian air panas, yaitu pemandian air panas Wai Blerang. Kota Kalianda ini berjarak sekitar 60 km dari kota Bandar Lampung yang apabila ditempuh melalui jalan tol sekitar kurang lebih 45 menit. Adapun makanan khas di Kota Kalianda yang wajib teman-teman cicipi adalah otak-otak Kalianda yang terbuat dari ikan tenggiri. Perkembangan pariwisata di Kota Kalianda sangatlah pesat. Banyak wisatawan lokal ataupun wisatawan yang berasal dari luar daerah, khususnya dari Sumatera Selatan, yang berkunjung ke Kota Kalianda untuk menikmati wisata pantai di sekitar Kota Kalianda ini. Perlu adanya peningkatan pendukung pariwisata, khususnya tempat penginapan atau hotel di wilayah Kota Kalianda ini, sehingga wisatawan dapat menginap langsung di Kota Kalianda, bukan hanya menginap di Kota Bandar Lampung. Semenjak adanya jalan tol, setiap akhir pekan hotel-hotel di sekitar Kota Bandar Lampung selalu penuh oleh kendaraan yang berasal dari luar daerah, khususnya dari Sumatera Selatan. Buat teman-teman dari luar daerah yang ingin menikmati pantai di sekitaran Kota Kalianda, jangan lupa untuk mengunjungi Kota Kalianda dan menikmati otak-otak khas Kota Kalianda. Thank you.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen-komen, dan subscribe ya teman-teman.